Selamat datang di channel Emrangga 308. Hari ini aku mau buat video tentang hobi baru aku. Bukan hobi, katang apa ya. Aku lagi sukalah ke ikan. Jadi akibat lockdown ini karena gak bisa kemana-mana, jadi aku memelihara ikan arwana. Nah ini dia ikannya. Sama ikan lohan. Nih sini ada ikan lohan. Gelap. Nih, jadi aku tuh mau sharing ke kalian kalau kalian ada yang tahu tentang ikan arwana. Soalnya aku tuh benar-benar nggak tahu banget soal ikan arwana karena aku baru terjun lah. Aku bukan terjun, katang baru beli gitu ikan ini. Aku nggak tahu harganya kayak gimana, terus pemeliharannya kayak gimana. Aku nggak tahu, belum tahu sih, cuman nggak terlalu banyak tahu lah gitu. Masih suka searching dikit gitulah. Jadi aku cerita sedikit nih, mana sih. Nah aku tuh waktu itu tuh beli ikan arwana sebentar. Nah ini dia ikan arwana nih, yang ini nih. Nah ini ikan, namanya ikan arwana golden red nih. Jadi aku tuh baru beli sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu lah pokoknya ini. Dan ini tuh aku beli harganya sekitar 1 jutaan lah, 1 juta plus. Itu ikannya ada sertifikatnya gitu, kalau motor mah STNK-nya lah, STNK BPKB-nya gitu. Dan si arwana itu ada sertifikatnya. Nah, aku mau nanyain ke kalian nih yang golden red ini, apakah kalau ada yang tahu ya kasih tahu aku gitu harganya. Apakah aku murah atau kemahalan gitu belinya? Soalnya aku beli sekitar 1 juta, ukurannya sekitar 25-23 cm. Jadi katanya itu, si ikan ini tuh ya, si arwana golden red ini tuh, nanti tuh buntutnya tuh warnanya kayak merah gitu. Buntut di belah sini tuh kayak ada merahnya katanya. Terus bodinya tuh golden, terus ini tuh kelihatan ada kayak biru-biru gitu. Terus kalau katanya masih, kata yang punya ini ada gian blue base-nya, aku gak ngerti lah, pokoknya kayak gitulah pokoknya. Nah kalian komen di bawah ya, aku beli harga ini mahal atau enggak, oke? Terus kalau yang satu lagi, ini yang ini, kalau yang ini lebih murah dari yang ini. Kalau yang ini tuh silver albino namanya. Ini kalau ini nggak ada sertifikatnya sama sekali, jadi hanya aku beli itu ikannya aja ya. Sama sih ini juga, nggak sama, kita beda dikit harganya sama si golden red yang ini. Nah yang ini harganya sekitar 1 juta kurang dikit lah, 1 juta kurang dikit. Ukurannya sama 23-25 cm yang ukurannya ini. Terus kalian komen juga, gimana ini, mahal atau enggak gitu aku beli kedua ikan ini gitu. Terus aku tuh aku tuh ngeliat-ngeliat di internet tuh warna backgroundnya tuh putih nih. Jadi aku tuh nggak tahu gitu bagusnya tuh arwana tuh backgroundnya warna putih. Ada, aku lihat tuh ada hitam putih, terus ada apa lagi yang hitam putih, kalau nggak salah hitam putih biru. Ya aku tuh pakai yang biru, yang putih ini. Jadi kalian kalau ada yang tahu juga komen, oke? Jadi aku masih bener-bener pemula di ikan arwana, aku nggak tahu banget nih kayak gimana. Dan apa lagi ya? Oh ya, ini satu lagi si lohan. Si lohan ini. Jadi sebenarnya lohan ini tuh orang tua aku yang beli nih. Orang tua aku yang beli. Jadi lohannya tuh apa ya? Nggak tahu jenisnya apa nih, kalian lihat nih. Aku benar-benar nggak tahu jenisnya apa si lohan ini. Cuman ini aku tuh ngerawat udah agak lama, sekitar 1 bulan kurang lah, 3 mingguan lah, 3 mingguan. Tapi aku pelihara, aku kasih makan sama ini, jadi bagus. Jadi ini yang lumayan agak mahal sih makanannya. Jadi ke si ikannya itu, jadi warnanya tuh ada merah, ada jenongnya juga bagus pokoknya. Yang ini aku suka semuanya juga suka sih. Cuman kalau yang ini dari kecil, kalau yang ini aku melihatnya yang kecil pak, enggak segini lah, sekitar segini lah aku melihatnya. Jadi kalian kalau ada yang tahu tentang arwana, oke, kasih tahu aku di kolom komentar. Aku butuh banget masukan dari kalian. Kalau ada yang tahu juga ya. Oh ya, aku juga kasih saran ke kamu kalau di rumah aja kalian coba deh melihara ikan arwana atau mau lohan, mau
Arwana sil, ada sih arwana yang murah sekitar 100 ribuan itu arwana silver, silver biasa yang kayak gini, cuman silvernya kalau aku kan albino sekitar 100 ribuan. Terus ada jardini juga bentuknya sama kayak gini, cuman nggak ada warnanya, jadi biasa aja gitu kayak silver gitu, harganya sekitar 250 ribu. Coba kalian deh pelihara. Terus jadi gimana ya, kalau menurut aku gitu ya, lebih enak gitu ya aku melihara ikan, soalnya kan akibat lockdown ini COVID-19 banyak diem di rumah gitu ya. Dan enaknya gitu aku tuh gini nih, ini kan tempat tidur aku nih, tempat tidur aku tuh madepnya tuh akuarium tuh, madepnya tuh akuarium. Jadi setiap sebelum mau tidur tuh enak aku memandangin ikan arwana tuh bolak balik. Kalau ikan ini galak sih tuh, galak enak banget. Boleh coba deh kalian, jadi kita tuh lebih fresh, lebih menurut aku lebih enak. Paling segitu aja sih aku buat video ini. Jadi aku tuh bener-bener masih pemula banget di ikan arwana, jadi aku coba mendalami supaya aku lebih apa ya, lebih bisa mengurusnya dengan baik lah gitu si ikannya, soalnya kasihan kan dia makhluk hidup juga. So jadi kalian diem aja di rumah sampai virusnya bener-bener hilang, soalnya kalau kalian diam di rumah juga kalian lebih aman dan nggak terkena virus corona juga. Oke, jadi segitu aja vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.